Halo guys, welcome back to my channel. Dan kali ini aku akan mengupgrade ke Plasma 12 ya. Karena sekarang itu udah menggunakan Plasma ya, diminta kali ini gitu guys. Oke, kita akan gunakan Plasma aja untuk pecahan kristal ya. Jangan dulu ya, tunggu pada saat ada diskonnya gitu guys, acara diskon. Oke. Tapi sebelum itu ya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe guys. Ini di pojok ya, warna merah tulisannya subscribe guys. Oke. Ya, langsung saja di sini aku akan cek 7 hari ya. Ini banyak banget loh konstruksinya loh. Oke, langsung aku di sini akan gunakan ini dan juga buff ya, biar lebih cepat lagi gitu guys. Buff konstruksi. Nah, ini dia akan aku gunakan gitu ya. Ya, jadinya berapa ini? 6 hari ya. Oke, langsung aku akan upgrade di sini guys. Ke Plasma 12-nya. Ini kayaknya menghabiskan plasma 800 deh ya. Kalau mau sampai maksimal gitu guys. Ini konstruksi aku udah lagi dikit banget loh. Banyak banget aku gunakan di sini coy. Dan lagi akan aku gunakan lagi 2 ya, lagi 12 hari. Di sini ada lagi guys. Ini akan aku gunakan. Dan lagi 1 ya, kita akan ke Plasma 12 di sini coy. Tuh plasmanya udah habis tuh, dari 1400 ya. Langsung habis. Ini akan gunakan percepatannya ini aja. Dan ya, ini dia guys, Plasma 12 coy. Pasti banyak dong dari kalian yang bingung ingin top up State of Survival di mana dengan harga murah. Aku merekomendasikan Sunsky Gaming Shop. Ya, ini dia lapak terpercayaku dan pastinya aman dan legal, guys. Dan lebih lengkapnya kalian bisa kunjungi di www.sunskygamingshop.com. Dan untuk kontaknya kalian bisa langsung hubungi di nomor ini ya. Dan jangan lupa untuk kunjungi Instagramnya di Sunsky Gaming Shop. Dan jangan lupa untuk masukkan kode promo SOS_Sunsky untuk mendapatkan potongan harga guys. Untuk cara ordernya kalian bisa langsung klik linknya ada di deskripsi. Buruan order sebelum kehabisan guys. Akhirnya udah plasma 12 dan pastinya di sini untuk jumlah Mars kita bakalan bertambah gitu ya, sangat-sangat signifikan gitu guys. Ini berapaan yang nambah ini ya, kayaknya banyak banget ini. Udah 140-an deh sekarang ini ya Mars aku gitu ya, kalau gunakan talenta war gitu guys. Dan ini juga barak ya, ini kayaknya baraknya lebih banyak lagi deh menggunakan polimer deh nantinya. Jadi ini aku akan cek lagi 500 plasma ya, dari 310 sekarang sisa lagi segini coy. Miris banget dah ini. Dan langsung aku akan cek di bagian sini. Waduh, poinnya 1 juta cuy. Di yang diminta itu cuma 300 600 ya, 600 ribu yang hilang cuy. Ya gak apa-apa, akan aku gunakan aja gitu guys. Dan ini, dan ini lagi cuy. Moga aja dapet haki. Moga aja dapet. Gak dapet cuy. Lagi sekali. Moga aja dapet. Kok susah banget ya di sini cari haki permanennya ya. Goblok banget deh ini. Bener-bener goblok banget cuy. Gak dapet cuy. Jadi punya plasma berapa sekarang? Oh, 600 guys. Dan mungkin beberapa hari udah kembali lagi gitu ya plasma aku gitu guys. Nah, ini dia untuk kakinya. Kalau kita upgrade lagi ini membutuhkan waktu 7 hari ya. Dan ini juga 88 guys. Kalau sebelumnya diminta 72, sekarang 88.
dan plasmanya lebih banyak lagi ya, 300 sampai 300-an gitu guys. Ke plasma 13. Dan pastinya ada yang bertanya, kok nggak upgrade ini aja gitu ya, institut militernya. Oke, nanti akan aku upgrade di sini guys, karena aku masih fokus sama hakinya. Ini nanti akan aku upgrade sedikit demi sedikit ya. Ini akan aku upgrade sampai mentok juga gitu guys, biar nggak terlalu ketinggalan nantinya. Toh juga sekarang untuk plasma polimer tuh udah gampang banget, nggak seperti dulu ya. Kalau dulu kita itu nunggunya sampai goblok gitu ya, tapi sekarang ya nggak terlalu gitu guys. Dan ini juga ya, ini nanti aja deh. Ini akan aku upgrade juga, soalnya ini udah 900, mungkin kalau kita upgrade sampai max mungkin 1 jutaan ya untuk rumah sakitnya gitu guys. Muat untuk pasukan kita, lumayan minimalisir pasukan kita yang tewas gitu ya. Dan aku akan cek langsung untuk di luarnya seperti ini cuy, untuk plasma 12 ya. Ya, ini dia guys untuk plasma 12-nya. Keren banget cuy. Plasma 12. Ini kelebihannya sih Mars kita nambah ya. Kalau ini Mars ekonomi jumlahnya pasti lebih sedikit ya. Ini cuma 237, tapi kalau gunakan talenta war ini jadinya 240-an pasti. Oke, terima kasih sudah menonton video ini ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe guys. Ingat di pojok ya, warna merah tulisannya subscribe. Dan jangan lupa untuk share video ini di media sosial kalian guys. Saksikan video berikutnya di Intro PTF. See you next time guys. Bye-bye.